Aduh. Sentuh. Eh, kenapa pula? Tunggulah Mama bersiap. Baju raya pun belum pakai lagi ni. Papa, jangan sentuh. Alah, Mama kamu kata tak boleh sentuh. Bukan tak boleh makan. Ini pula. Kenyangnya. Mana rendang dan ketupat semua? Dalam perut Papa Mama. Hey, apa main cucuk-cucuk perut kebenaran ni? Hey, cucuklah perut sendiri. Kamu pun makan kan? Mana ada? Kamu berdua ni kan? Hello, Bomber. Hey, rumah saya nak terbakar. Tok Abah? Ya. Abah, nak datang? Lagi 10 minit. Kita mana ada makanan? Habislah. Alamak. Dah. Papa, ikut Mama ke dapur. Pipi, panggil Nek Pi. Baik. Assalamualaikum. Kami dah sampai. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ramai datang beraya. Oh, papa. Hei, tahu ni. Salam macam ni je. Betul tu. Raya kali ni istimewa sikit. Kena jarak-jarak. Sumpah juga siap. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Semua bawa makanan. Raya ni eloklah kita kongsi makanan, kan? Betul tu. Otoy bawa biskut kakak. Tapi jangan makan. Bahaya. Lari! Kalau kebenaran tahu tadi, tak payahlah kita susah-susah masak. Awak ni, orang datang rumah, kitalah yang kena jamu. Betul tu, wahai biniku. Tetapi kebenaran suka makan makanan tetamu. Jom makan! Sempena Hari Raya Aidilfitri yang mulia ini. Eloklah kita tolong-menolong dan bantu-membantu. Betul tu. Tolong masak, bantu bawa makanan. Jangan tolong makan je. Eleh, Pipi pun sama. Selamat Hari Raya, Papa. Selamat Hari Raya. Raya kali ini memang berbeza. Elok disambut dengan sederhana. Zawahir keluarga terdekat saja. Keselamatan diri jangan dilupa. Yeay! Dah boleh pakai baju raya. Apa nak pakai yang mana ya?
baju, seluar, kasut, songkok dan samping kebenaran sudah pun siap. Lajunya awak ni. Betul ke saiz tu? Semestinya betul. Kebenaran sentiasa LL. Ha, papa. Kalau dah siap, marilah tolong Pipi cari kasut pink. Kasut pink? Yang depan mata ni apa, Pipi oi? Lori sampah hijau ke? Ini bukan pink. Ini magenta, flamingo, peach, fuchsia. Dan strawberry. Lawak karut apakah ini? Strawberry tu kan buah. Buah ada, warna pun ada. Yelah. Akhirnya, dapat pun kasut pink kamu ni. Ha, dah. Jom balik. Papa. Ini baru kasut. Baju tak ada lagi. Betul tu. Mama pun belum dapat tudung bawal. Hai, tadi strawberry. Ini bawal pula. Hei, baik pergi pasar lah. Terima kasih, ya. Tahun depan borong lagi, ya. Yeay! Dah dapat semua barang. Jom kita balik. Mama, cantik tak Pipi? Wah, cantiknya anak Mama. Anak Papa, Pipi tak sabar nak tunjuk Papa ni. Aduh, naya kebenaran tahun ni. Tu Papa? Walah cepat Papa. Pipi nak tengok baju raya Papa. Kenapa seluar Papa macam tu? Kebenaran, dah tersalah pilih. Lain kali, jangan cepat sangat memilih. Tengok betul-betul. Kalau tak, puasa penuh. Tapi, lagi 3 suku je. Hei, betul ke kamu nak puasa ni, Pipi? Betul lah, Papa. Pipi nak puasa penuh. Kalau tak larat, tak apa. Kebenaran. Mana pernah tak larat? Selamat pagi semua. Sedap je nasi lemak ni. Betul lah sedap. Atoy, kamu tak puasa ke? Puasa? Kalau puasa, apa sel kamu makan ni? Sebab saya dah berbuka. Yum. Atoy puasa yang yuk. Pagi-pagi buka periuk. Kamu mau ini sayur ke? Saya tak mau ni. Saya pun ada kuih lebih ni. Ha, kamu nak? Tak boleh. Saya kan puasa. Tapi puasa tu apa? Puasa tu tak boleh makan dan minum macam saya ni. Macam itu ke? Dugaan. Tuan, diam. Kelas mau mula. Okey, murid-murid. Mari kita mulakan pelajaran. Yeay! A for apple. A for apple. B for biscuit. B for biscuit. Biscuit. Bagus. C for cendol. C for cendol. Cendol. D for durian. D for durian. Mana nak cari cendol durian bulan-bulan puasa ni, Pipi oi? Tak kira. Carilah Papa. Tadi beria sangat nak puasa. D for dugaan. Papa? Oh, Papa. Kejutkan Pipi sahur. Dah lambat ni. Bukan Papa yang kejutkan Pipi. Pipi lah kejutkan Papa. Bangun, Papa. Bangun. Sedapnya yang goreng ni. Papa ni. Tangan Pipi dia jadikan ayam goreng. Tak boleh jadi ni. Cucukkan itu kebenaran. Aduh. Sakit hidup kebenaran. Itulah. Susah bangun lagi. Makan cepat. Dah pukul berapa dah ni? Takkan ini je lauknya? Buatlah lebih sikit. Makan je lah apa ada. Sahur ni mana ada selera sangat. Kebenaran sentiasa berselera. Ha! Ha!
Inilah baru namanya sahur. Jemput makan. Biarlah puasa dulu, Papa. Oh, ya, lupa. Nama itu Saum Makadim An Adai Fadi Syahri Ramadana Hadi Sanati Lillahi Ta'ala. Amin. Sahaja aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Makan cepat. Bismillah. Dah azan! Dah bangun sahur tapi tak sempat sahur. Masaklah banyak-banyak lagi. Jangan sampai terminum air mata. Batal puasa nanti. Lawak betul lah cerita Karut ni. Tengok TV je Papa ni. Papa! Kenapa Pipi? Cepat Papa kemas. Kemas? Kemas apa ni? Kemas je lah Papa. Siap-siap. Siap-siap? Apa? Beritahu lah kenapa? Dia dah nak tiba dah Papa. Siapa dia yang nak tiba? Mama kamu ke? Alamak. Aduh. Bukanlah. Habis tu apa? Papa tak tahu ke? Oh, tahu. Tak tahulah. Kalau dah tahu, tak adalah kebenaran tanya. Tu, nampak tu. Kalender birthday ke? Kan kita baru sambut birthday kamu tahun lepas. Ini kalender hijrah lah. Ramadan dah nak tiba, Papa. Betul lah. Lagi 2-3 hari dah nak puasa dah. Tahu pun Ramadan dah nak tiba. Kenalah kita bersiap-siap menyambutnya. Bagus anak Papa ni. Sejuk perut Mama dan perut Papa kamu ni. Kenapa ni? Papa nak tengoklah. Papa ni kebenaran ke kesalahan? Ramadan dah nak tiba. Masih lagi nak tengok TV. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam ni lah bagus kan Papa? Sepenuh menyambut kedatangan Ramadan ini. Betul tu, wahai anak muda. Kurangkan perkara lara, tambahkan pahala, perbanyakkan amalan. Jangan jadi kawan syaitan. Jangan lupa like dan share video ni dengan rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain. Ayam cuci tangan, gosok gigi.